dan Robi, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dialami Robi itu merupakan yaitu kurang kasih sayang. Ya, jadi di mana kurangnya kasih sayang terhadap anak, maka akan menimbulkan nilai yang rendah, ya, malas belajar, selalu terlambat datang ke sekolah, dan tidak baik atau tidak bermoral, serta selalu berkata kasar atau menjorok. Dari situlah kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa kita sebagai orang tua harus kita tuangkan kasih sayang, pengertian, serta nasihat terhadap anak kita, baik maupun di lingkungan masyarakat, keluarga maupun di lingkungan sekolah. Ya, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat kami ambil. Mohon apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Masih ada kesempatan, Pak, ya, untuk tampil. Kalau istirahat dulu, karena jawabannya sudah ada. Kita baca doa. Allah barulah nanti marah tanah. Mau makan ya? Oh, makan kue maksudnya. Makan kue, ya betul. Ya, selamat istirahat. Yang belum jamak silakan sholat. Mana yang halangan tetap di sini. Dan sampai ketemu lagi kita pukul 4 tepat mulai kelompok 2. Siapa kelompok berikutnya, kelompok berapa? Siap-siap nanti setelah istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.